Iran sukses uji coba rudal balistik. Baru saja mencoba rudal jelajah mereka di Semenanjung Oman dan Samudra India. Rudal itu mampu menghancurkan target dalam jarak 280 km. Tes itu dilaksanakan saat latihan di laut oleh Angkatan Laut Iran. Ada juga jenis rudal yang ditembakkan dari sebuah truk dan kapal. Rudal bisa menyerang target pada jarak dekat dengan akurasi tinggi. Rudal ini juga kebal terhadap perang elektronik. Media pemerintah Iran menyebut jarak misil ditembakkan namun tidak dijelaskan dengan detail. Itu artinya mereka adalah tipe fire and forget. Kami menembak rudalnya dan data berada di rudal itu sendiri. Rudalnya memiliki berbagai sistem navigasi yang dibangun di dalamnya, lanjut Laksmana Kansandadi.